Bebeknya gitu lah. Sesuatu lucu lah, padahal emang lucu. Padahal itu. Papa, ibu ini mah. Oh, anjir, penuh gitu lihat. Aduh, motor aja penuh banget. Kemana ini? Si anjir. Kok ada polisi? Tah, tinggal di web tuh. Ke kanan si anjir, bener-bener. Halo Peps, jadi kita hari ini mau ke Pascal. Kita mau ngopi-ngopi tipis-tipis. Asik. Si ngopi. Ketawa-ketawa dia kenapa ya? Kayaknya ada yang disembunyikan. Apaan tuh? Sini sayang, bentar. Biar gak panas. Setet. Aduh, bentar. Nah, udah. Thank you. Udah? Udah, let's go. Gak usah dikancing lah ya? Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Makasih mas. Sama lagi. Mas. Makasih. Yo mas, kio mas. Nah, jadi ini adalah Mbak Astrid merasakan kalau aku pulang dari Maxi habis sarapan sama anak-anak, jalurnya ke sini, cuy. Kalau kamu udah lupa. Nih guys, kalau nanti mudahnya agak-agak bergeser dikit, bisa ke sini. Iya. Ini rumah? Rumah kayaknya. Kenapa? Iya, aku suka nih pagar gini terus ini. Iya, makanya yang pengen yang kayak gitu aku mah. Pakai rumah cina lucu loh. Pakai pagar kayak gitu. Sama ya, so-so lah. Sepuluhan sampai dah. Hah? Sepuluhan sampai dah. Ya, so-so lah. Sama yang manapun juga. Hampir segitu pagar mah harganya. Uhuy. Ampun. Ya ampun. Ya ampun, kan? Kok bukan kentut, Beb? Kamu kali. Oh, kartu ajaibnya nggak lupa kan? Nggak. Oh ya. Bisi. Jadi kita mau nongkiri Pascal, cuy, ya kan? Ngambil jaket sih. Jaket ih. Ngambil baju. Enggak. Kenyang banget ya? Kenyang banget tadi sarapan di sana. Kota Bandung. Titik lapar. Apa nih titik lapar namanya, Beb? Parahyangan Residence. Oh, ini apartemen ya, Beb? Kayaknya bagus banget di sini. Ya. Yes. Apa? Iyalah Bandung gitu, bos. Ke kanan nggak ngasih jalan. Spion aku juga gedean, Beb. Kayak kamu. We. Tutut. Wutut. Main pakai sirine ya. Wutut gitu. Reka mana? Empat kamar, satu malam. Apa 280? 280. Oh, makanya kaget. Empat kamar tadi, terus ada dapur, terus ruang TV, ruang keluarga, balkon. Itu tuh waktu itu dalam rangka acara apa sih? Acara tahunan sama kakek, tante yang di Bandung. Oh, kirain menebus masalah. Menebus kesalahan. Masih disuruh mama aja nyari. Oh,
bukannya menebus kesalahan. Tapi lucu banget. Iya, kan sekalian ketemu. Rambut kamu lucu banget, gimana? Ngaca ya? Iya. Si anjir, benar-benar. Rambut panjang, gemoy. Bagus kan? Sabar biasanya. Emang iya, aku baru mau ngomong. Sabar. Gitu tuh. Sabar. Padahal kalau teleponan sekarang mah wajek, woi. Kata-kata gitu. Ngomongnya arahnya. Asli, tuh kan? Gitu? Tidak. Kalau orang dari kampung. Aku tuh kesel, beb. Iya. Assalamualaikum. Mau ke mana nanti? Tungguin aku ya. Udah. Aduh ya Allah. Dicubit-cubit aja sih. Astagfirullah ya enggak lah. Nah, kalau udah jadi bapak-bapak. Uang udah banyak, bukan bu, uang udah banyak. Nanti aku fitness baru. Fit. Oke, fitness itu bagi orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang mah? Gara-gara apa? Apa? Astagfirullah. Gak ada, aku minum-minum apa? Enggak, ini mah karena makan malam nasi goreng kayak gitu. Nasi goreng. Ya. Ini ayam. Udah bener ya. Ini burger. Ah, dah hal lah. Indonesia. Si kayak yang enggak gendut ya. Enggak. Apa? Karena apa? Oh ya Allah, kirain apaan nih? Kaget. Apaan sih air itu? Kirain apaan nih, astaga. Aku kaget. Nggak ada tuh. Mana ada The Wiper? Nggak ada tuh, sayang. Nah, bener ya. Itu air netes juga kira-kira kayak. Mana ada aku mah nggak netes, Beb? Iya, air dari atas itu. Makanya kepintauannya aku. Bener-bener ya. Bener-bener. Bener-bener ya gitu lah. Sesuatu lucu lah, padahal emang lucu. Ya lo teteh, majuan dikit teteh. Ini depan. Lehernya kamu tabok, Beb, cobain. Digeplak pak gitu. Mimi. Waktu itu aku pernah ya diajak pergi sama teman aku malam-malam. Teman atau teman dulu ini teh? Benar-benar. Belum selesai ceritanya. Malam-malam. Okay. Abis itu dari kopi Mas Haji. Yeah. Dari Mas Haji sampai ke sini kan jauh ya? Mayan. Sampai sini aku di sini lagi sama orang itu. Terus di sini aku tungguin di manjir ngobrol kali aku bilang gitu. Ah, si anjir, kira itu siapa anjir? Astaga, iya iya. Aku. Baru pacaran. Ya orang kan jadian tuh ya pusing ya. Dari temen kan, dari jadi pacaran. Ya kikuk aja gitu, mau gimana. Cepik-cepik aja malu-malu. Jangan kan gitu, pegangan tangan aja keringet dingin. Soalnya kan selama temenan tidak ada sentuhan-sentuhan yang aneh. Padahal iya. Aduh. Tenang aja, bawa motornya biasa aja. Iya, grogi. Biasa, bawa motor apa aja deh. Oke. Okay. Kamu simnya nembak ya? Hah? Kamu simnya nembak. Si anjir, bener-bener. Ayo, gas gue. Mas Eko, maju. Parah. Cok. Mas Eko, maju. Oh my god. Tas tush. Lego, kamu gak ditutup ya kacanya? Oh, ditutup. Dan Matsu. Dia dapat bekasi 16.93 KJI tadi. Kenapa?
Kenapa tahu Bekasi? Oh. Oke, okay, iya iya percaya. Kamu yang paling paham tentang Jakarta dah, anak Jakarta banget lah. Iya, yang which is. Iya. Mana sih? Papa, ibu ini mah. Bu, motoran bu. Kok asyik parah banget ya, bentes banget ngomongnya. Bentes pisan. Apa? Biasa. Tempat biasanya kayak gak tahu aja. Kartika Sari. Oh ada juga di sini, Beb. Kartika Sari itu? Oh, ke dalam masuk gang. Mutiara Hotel. Ngeri nggak sih tempatnya? Hutan itu bagus sih, hutan itu pantai itu. Mohon sayangku mahil. Iya. Tapi kalau lagi jauh-jauh hari belum. Tapi nanti aja lah kalau honeymoon lah. Pengen sih aku juga. Ya Jakarta bagus. Ya apalagi Jakarta pasti bagus sayangku. Iya bagus. Nah kalau Astrid itu kalau dibilang sayangku, dia suka baper cuy. Aku suka mukanya kayak di stiker nanti. Eh, aduh katanya kayak gitu kan. Aduh gitu, bukan aduh. Anjir penuh gitu liat. Apa itu orang buru-buru banget. Aduh motor aja penuh banget. Yang mana? Oh, yang satu lagi? Rumah sakit. Ya udah, lego. Ini parah banget ya. Ini hari Minggu loh padahal. Kenapa ya? Cier, sumpah dah. Ya udah kita ke... Kita motong gaming. Tret. Tempat apa nih? Ayam goreng mantik. Ih, ada cuci motor. Hah? Katanya serem banget, katanya pada ganggu-ganggu. Kata siapa? Oh. Itu tuh tempat yang ngeri, Beb. Masa iya sih? Kamu kalau ngasih tahu tuh jangan deket-deket tuh lokasinya gerak. Dasar si ayang. Si ayang. Boleh gak sih ngomong kayak gitu? Si ayang. Biarin lah ya guys ya. Ya guys ya. Ya guys ya. Aku apa? Sama si baby. Sama si gendut, sama si kok. Enggak, aku masih si baby. Si bebek. Gundut. Kamu kalau ngomong di gundut. Padahal suka nggak nyadar dia sendiri juga gendut. Tuh, mijit-mijit gitu. Coba kamu mijit yang kamu sendiri coba. Tuh. Kamu tahu kayak kalau kayak bola mah ampul-ampulan. Nah. Ada salon, Beb? Di sini salonnya temenin. Ya. Ini parah banget ya. Oh. Kamu kalau sama kalau apa?
sama apa? Badut? Banci. Oh, banci mah enggak. Emang sama badut kan? Sama banci enggak. Badut enggak. Oh, Five-nya di sini, Beb. Yeah. Aksesnya kemana? Oh, pas. Di dalam, Beb. Oh. Dekat pintu yang ini. Oh. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Aduh, ini gimana nih aku lewatnya dari sini? Waduh. Ini masuknya gimana, Beb? Ini mah Five Hotel. Apa? Oh, itu. Nah. Itu dia. Sip. Udah, sip. Betul. Jadi kita mau nongkrong dulu hari ini ya. Nanti kita lanjut, kita mau cari parkiran dulu karena penuh. Yoi. Halo, peeps. Jadi kita lanjut lagi habis nongkrong di Pascal. Karena kita tidak dicodai dan anak-anak tidak ada siapa-siapa. Terus gue sayangku. Kok mukanya ngantuk gitu? Ambigu. Kita keluar. Bentar, ada beda umum di kaki aku. Bad, hip. Ini ada box set gitu tuh. Apa? Gak kiri box set. Oh, pol. Ayo, katanya enak cina. Enggak. Mau gak? Enggak dulu. Kenapa? Itu kan box. Minum alkohol haram. Minum alkohol, hayu. Enggak, ini mah biasanya anak-anak muda ya kan. Oh iya, orang-orang. Anak-anak muda pada tentunya. Ih, bagus nih, naiknya rambut putihnya. Iya. Di highlight ya. Ada acara apa ini? Family gathering kah? Iya. Ambil aja segitu, biar dia yang mikir kembali ya, Beb. Ulu ini toko emas, orang-orang pada beli emas. Iya. Banyak cicacu. Tapi pacarku Latin, cu. Asli. Hei, sudah keluar Pascal karena macet. Kita kemana, Beb? Mau prepare kemana kita? Neneng pipi, jadi BTW gua gak ikutan touring. Jadi anak-anak pada touring, San Mori, kita ditemenin Bastrit untungnya. Terus kenapa gak jadi touring? Karena adik gua ulang tahun, shoot 17. Kita shoot 17 juga kan? Asik. Sambil apa, sambil di status IG-nya tuh 17, yo. Asik. Iyalah, si teteh yang keluar teh mendingan ngeliat-liat. Itu ada mobil Aderi, mobil itu yang pakai tule itu atasnya berjambul kayak Aderi. Halo brother, ada pakai jaket rabbit juga. Halo peeps. Ada pakai jaket. Astagfirullahalazim, benar-benar. Benar-benar ya. Tahu lah. Oh, kenapotnya brong deh. Iya, kayak Aderi banget kan, rambut udah jambulan mobilnya. Ayo tuh pak, pak, kalian gue pak. Lambretta suku cow. Apa pak? Iya tahu. Duh, ah, bukan itu ay kamu. Iya, ding 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 ding. Kamu pasti ngakak deh denger suara kamu karena di sini cempreng banget. Kayak cempreng banget tuh, sumpah.
Nah, si anjir lah disengajain. Aduh, ini orang-orang nyetir mobilnya kok ngalokin. Ini harus di swat-swat. Ah. Aman. Kalau sendiri mah. Wey. Biasanya ada polisi di sini, cuy. Tapi aman aja, nggak boleh muter balik. Kamu pasti tim muter balik ya. Oke. Ya. Kemana ini? Si anjir. Tolong. Nggak apa danta ya? Iya. Danta apa danta? Gak ada bahasa artinya? Gak jelas. Oh, gak jelas. Gak danta dah. Apaan dah? Tapi kultur orang Bekasi itu kalau ngomongnya gitu ya? Kalau Batari ini ya, Batari kalau ngomongnya mahal gitu. Ah. Eh, Batari ini lagi. Apa? Iya, itu Bekasi banget. Kagak, udah aja. Iya, emang si kata-kata itu gitu ya? Apa anda? Apalagi yang itu tuh yang ngomong kagak, udah aja, santai aja, udah. Ya kan? Gak ada bahasa dah. Apa? Oh ya. Aduh, macet banget, Beb. Kita kejebak macet terus dari tadi. Nostalgia, lu aja nostalgia lah. Ini orang-orang gak jelas banget. Astagfirullahaladzim. Dari kiri ke kanan dong dia. Hasil tuh si Fortuner alemong bisa. Tapi memang sekarang tuh gara-gara si di Jakarta itu lebih cepet ya, bolak-balik Bandung-Jakarta ya. Oh, sama orang-orang Jakarta. Emang iya, tapi enggak, tapi dia tuh apa? Dia tuh udah tahu jalan-jalan apa yang sempit-sempitnya tuh. Jalan tikusnya tuh udah pada tahu orang Jakarta tuh. Iya. Kita lewat sini ya. Kita lewat Mang Ending namanya, Beb. Nah, aku kalau nge-stelvel lah itu di sini, Beb. Ah. Kenapa nggak boleh emang? Kok ada polisi? Nggak tahu, kenapa dah? Emang nggak boleh? Kok ada polisi kayak gitu sih? Hah? Emang nggak boleh ya? Nyebrang? Bisa boleh ya motor? Aman dong. Ini jalan apa sih? Itu kok ada polisi sih? Enggak. Aneh aja. Iya. Enggak usah. Enggak, tapi maksud aku tuh tadi kamu lihat enggak ada jalan yang apa forwarden atau gitu, enggak kan? Kok dia ditilang, kita enggak gitu maksudnya. Terus kalau motor ini aslinya bunyinya kencang juga atau enggak? Lah. Enggak, kan gara-gara ganti ya, gara-gara ganti kenapa? Motor matic biasanya gitu. Iya. Karena ganti knalpot kan. Terus knalpotnya harus pesan juga khusus atau memang bisa untuk semua motor?
ada yang universal, ada yang harus khusus Forza. Kebetulan yang Akra ini khususnya Forza, Beb. Nah, pasti tukang-tukang knalpot itu kalau ada motor yang udah rilis, pasti dia pasti bikin knalpotnya, Beb. Pastilah. Oh, mana yang ngebalikin. Iya, salah lagi aku mah, emang gak ada lah. Jadi pulang aja lah. Pulang kemana? Gak usah make, gak usah colek-colek paha gitu dong. Aku udah iya tadi, gak sengaja kamu pasti gak nyadar. Lewat lurus aja ya. Lewat apa? Kiar Cono gak usah nguap. Itu Miga Cohan liat, Pep, ngantrinya parah banget. Iya. Hanya parah banget kan. Aduh. Ayo. Awas orang-orang yang menghalangi, permisi karena saya banyak acara hari ini. Ya kan? Permisi ya. Tuh kan? Sambil telepon, Beb, mantap. Oh, mengapa? Tak, tinggal di Beb tuh. Ke kanan si anjir, bener-bener. Ya, orang tuh, kamu lihat sendiri kan? Bisa, enggak bisa-bisanya ke kiri terus ke kanan gitu. Bener-bener. Bener-bener ya, bener-bener. Aduh, ada telepon siapa lagi? HP aku ada telepon, Beb. Gak tahu siapa. Tut. Waduh, anginnya gede banget deh. Bapak kadang jam segini tuh suka nggak jelas. Beb. Hah? Sehat? Ngantuk aku. Ih, jangan tidur. Ngobrol. Parah banget ya, ngulang-ngulang ngantuk aku cina. Apaan ketakutan? Lego. Bisa. Biar satu biar ramai. Bisa gas kan. Lewat kiri. Yo, Mbak Bro masuk. Masuk, Pak. Beb, naik Delman, Beb. Hah? Enggak berani apa? Kenapa enggak berani? Takut dialungin. Lucu tau naik Delman, aku mau pengen lagi. Ih, padahal mah enak. Pernah lah. Naik kudanya aja pernah aku mah. Asli dulu di pacuan kuda kan sering. Di antapan itu. Iya, suka ada Delman, suka ada naik kuda nyewa kuda. 20.000 sekuriling gitu. Dulu teh. Beb, aku lapar banget. Aku mah lapar, kamu kan ngabisin makanan aku. Apa? Iya, roti tiga, kamu satu sama yang kamu sendiri. Ya, ya Allah. Bener-bener ya Allah, Uti. Orang dia nyebrang nggak bil? Ih ya Allah, dia nyebrang ngebela Uti parah banget. Oh iya, okay. Salah aku lagi.
jadi deketan gini suka deh kalau ada gejala ganda. Sering-sering ada gejala ganda lah. Tuh kan.